Ayo kita pulang. Ya. Ya, gak bener. Tamat. Akt kedua udah tamat. Akhirnya. Semuanya berakhir dengan happy ending. Ethelbert, orang yang tujuannya cuma pengen menguasai dunia dan mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi Earthmaid, dan pengen mendapatkan kekuatan lagi untuk berubah menjadi dewa. Akhirnya dia mati, bukan mati, apa, tubuhnya menghilang. Dan dia, kata Mbak Fenty, harus ditarik, bukan ditarik, kembali ke forest, bukan kembali, apa ya? Ya ditarik sih, ditarik ke Forest of Beginning. Nah, semua itu bisa terjadi karena semua orang di kota ngebantu. Dengan bantuan bulunya Mbak Fenty, terima kasih. Semua ini bakal nggak bakal terjadi kalau nggak ada Mbak Fenty. Mice bakal kalah dan Mice bakal mati kalau dia nggak dibantu dari keempat guardian itu tadi. Dibantu Ember, Dolce, Dailus, Leon. Semua perjalanan ini semua untuk menyelamatin Mbak Fenty. Oh, tapi ternyata Mbak Fenty yang nyelamatin Mice di akt kedua ini. Anjir, keren lah. Yang aku gak habis pikir itu tadi, Ethelbert, dia sampai ngelakuin itu semua cuman karena dia pengen berusaha menjadi Earthmaid dan berusaha menjadi dewa. Tapi dia pernah digagalin sama salah satu Earthmaid. Aku penasaran Earthmaidnya itu siapa? Dailus kah? Leon kah? Ember? Tapi kemungkinan sih Leon ya. Leon kan hidupnya udah lama banget ya. Dia katanya salah satu dari Raja Naga kan. Mungkin si Leon itu tadi. Tapi ya gak tahu juga sih. Intinya akt kedua udah tamat dan aku mungkin ini akt terakhir tamatnya di sini mungkin ya. Nggak tahu juga sih kalau ada akt ketiga ya siapa tahu. Aku bakal mulai game baru, bos. Entah itu tadi nanti nyari di mana ya, nggak tahu juga. Oh ya juga, apa kalian pengen ngelihat itu juga, apa ada aku buatin event-event waktu aku ngedekatin yang cewek-ceweknya sebelum masuk ke pernikahannya gitu. Soalnya kan yang di Run Factory 3 aku bikin kayak gitu, kalian gak ada yang ngeliat. Jadi daripada aku ntar aku bikin, kalian gak ngeliat kan, mending gak usah aku bikin, mending ya aku nikmati sendiri sih jatuhnya kalau kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat ya silakan tulis komen, nanti aku bakal bikinin. Satu persatu, jadi bakal aku potong-potong nanti. Soalnya kalau ini udah tamat, tinggal aku nikahinnya itu tadi kan, nikah habis itu sampai punya anak udah selesai. Selesai semua udah, gak ada tujuan lagi habis itu main ini. Semua monsternya tuh kasihan banget itu tadi traveler. Udah berapa bulan ya aku main ini ya, akhirnya tamat juga. Tamat di episode keberapa nggak tahu juga ini, nanti bakal aku upload di episode keberapa. Tapi akhirnya tamat, bos, semua itu. Oh ya bener, ini tamat akt kedua, the end kan. Terima kasih buat Ember, terima kasih buat Atlas yang ngebantu aku ngelawan bos-bos di dungeon. Kalau nggak ada mereka dua, aku nggak bakal bisa selamat. Nggak pernah bisa menang selama ngelawan bos itu. Tentang apa? Kau, Mice. Kau membebaskan para guardian, mengalahkan Ethelbert. Dan menyelamatkanku. Dari pertama aku bertemu denganmu, aku melihat sedikit cahaya kecil dengan bersamamu. Sekarang aku memikirkan tentang itu. It could have been a ray of hope. Itu mungkin adalah cahaya harapan. Oh, ayolah. Sekarang aku serius. Itu adalah cahaya harapan, Mas. Fenty bisa aja. Kamu memberikan para guardian kota dari Sylvia, kota Sylvia, dan orang-orang dari Norad masa depan. You should take more pride in what you accomplished. Harusnya lebih bangga lagi pada apa yang sudah kau lakukan. We all defeat Ethelbert together, kan? Kita semua mengalahkan Ethelbert bersama-sama, bukan? Itu benar. Yes. Itu seharusnya yang kau lakukan. Everyone want to save you, Fenty. Semua orang yang pengen menyelamatkanmu, Fenty. Iya, itu. Termasuk kau juga. Iya sih. Yes. Tentu saja. Jadi begitu. Obrolan kayak gini nih yang pengen lihat sama Mbak Fenty tuh. Makanya aku kalau Mbak Fenty sampai pingsan lagi tuh, rasanya kayak gimana gitu. Terima kasih, Mas. Bercandanya Mbak Fenty, terus bercandanya si Mas gitu kan. Itu yang pengen aku lihat di obrolan mereka berdua.
Sekarang akhirnya Mbak Fenty udah bangun. Kita sudah sampai, Mais. Kita sudah sampai, Mais. Best ever I have so I. Aku merasa seperti sudah bertarung sangat lama. Ya, ini hari yang sangat panjang kan. Aku sedikit lelah. Fenty. Kamu nggak apa-apa kan, Mbak Fenty? Ember, halo semuanya. Aku tahu kau akan kembali. We may have helped a little, bukan? Kita sudah membantu sedikit, bukan? Tapi ini adalah kemenanganmu. Semuanya adalah untukmu, Mais. Aku sangat tergerak dengan keberanianmu. Even if I couldn't actually see them, I knew they were happy. Bahkan aku tahu aku tidak bisa melihatnya, tapi aku tahu itu sangat hebat. Itu bukan hanya aku. I was able to win this battle because of everyone prayer you all had a hand. Aku bisa memenangkan pertempuran ini karena doa dari kalian semua. Kau pasti lelah, Fen. Iya. Yeah. Apakah tidak apa-apa? Mais. Itu pasti Margaret. Mereka kembali dari ruin. The time frame of their return, the simple sebelah, but it could be a trap. But why would it be? It's just my instinct as a detective. Itu hanya instingku sebagai detective. Aku bisa melihat semuanya kembali normal sekarang. Aku berutang kepada semuanya sekarang. Aku akan berterima kasih kepada mereka. Sampai jumpa lagi, Fenty. Jaga diri. Mereka lagi kerja yang bagus, Mas. Terima kasih. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Kau sudah melakukan pekerjaan sangat hebat, Mas. Kau pasti sangat lelah. Itu sangat fantastis. I was so moved by what was happening around me. Aku sangat tergerak dengan apa yang terjadi di sekitarku. Why don't you say something to Dallas? Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu juga, Dallas? Ah, ya, kau tahu. Kerja yang bagus. Jadi enggak. Berhentilah malu-malu. Ini waktunya untuk perayaan. Edit and what better way to celebrate than with some good kiss from my for code is going to fail. Itu terlalu berlebihan. Aku merasa ini semua seperti mimpi, tapi aku tidak bermimpi, bukan? Oh, I have something perfect for you. Aku memiliki sesuatu yang sempurna untuk Gloria. I call it cheek pin feature. It lets you check to see if you're dreaming. Itu membuatmu apa bisa mengecek kalau kau sedang bermimpi. With a name dengan nama yang seperti itu, I said a pretty obvious how it works. Ngomong-ngomong, di mana, Dok? Aku belum melihatnya.